Selamat berjumpa lagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Sebelum kita membaca dan menungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Tuhan, kami berterima kasih. Engkau izinkan kami untuk menikmati bulan Desember di tahun 2020 ini. Meskipun ini menjadi tahun yang berat bagi kami, tapi kami sungguh bersyukur karena kami senantiasa dijumpai oleh Tuhan Yesus. Salah satunya adalah melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, firman yang akan kami baca ini, Tuhan tolong kami agar darinya kami mendapatkan peneguhan iman di dalam Tuhan. Agar iman yang teguh dan kuat menopang kami di dalam kami menjalani hidup bersama di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-13. Bunyinya demikian. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, untuk ayat ini saya memberi judul, Tuhan melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Bapak Ibu, tentu saja ayat ini tidak bisa kita baca terlepas dari itu, dari ayat-ayatnya yang lain. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu untuk tetap membaca satu perikop di rumah, ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sama seperti kita semua sudah ketahui bahwa banyak sekali hal yang dapat dilakukan oleh kita manusia di dunia ini. Dan hal-hal yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang hebat. Seperti kita bisa buat pesawat, manusia juga bisa pergi ke luar angkasa, lalu membangun bangunan yang sangat megah dan ruwet sekali begitu ya. Lalu kemudian kita lihat betapa teknologi canggih sekarang ini begitu hebatnya, dan hasil dari teknologi canggih itu luar biasa. Kita bisa lihat di YouTube ya, bangunan-bangunan yang megah, yang rasanya kita kok bisa ya orang melakukan itu ya, kita mempertanyakan. Meski kita tahu bahwa ilmu pengetahuan yang Tuhan izinkan berkembang, itulah yang membuat kenapa hal-hal yang luar biasa itu dapat diciptakan oleh manusia. Nah, tetapi Bapak Ibu perlu disadari juga bahwa banyak sekali hal yang tidak dapat dilakukan oleh kita manusia. Paling dekat ini saja Bapak Ibu. Sepanjang tahun ini, kita seluruh dunia dikatakanlah menurut saya diserang oleh virus Corona 19 ini, ya, C19 ini. Tapi rasanya kita tidak berdaya dan belum menemukan cara yang paling jitu, paling tepat untuk mencegah virus ini, termasuk juga mencegah penyebarannya. Makin hari di khususnya negara kita juga virus ini makin saja menyebar kemana-mana dan menelan banyak korban. Kita juga belum menemukan COVID yang pas untuk kita begitu. Apalagi Bapak Ibu menciptakan kehidupan, menciptakan manusia, tidak akan pernah mampu dilakukan oleh kita manusia. Saya baca juga mengikuti perkembangan pembuatan robot-robot, bahkan robotnya bisa persis seperti manusia, ya tetap robot-robot tidak seperti manusia. Ya jadi tidak bisa, manusia tidak bisa membuat suatu kehidupan, menciptakan suatu kehidupan seperti memberikan anak, menciptakan anak yang hidup, itu manusia nggak bisa melakukannya. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan Tuhan? Kita semua tahu bahwa tentu apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia dapat dilakukan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kisah yang ayat yang tadi saya baca merupakan penggalan kisah cerita mengenai sepasang suami istri, yaitu Sakaria dan Elisabet. Dua orang yang begitu saleh, dua orang yang merupakan orang yang benar,
orang yang betul-betul taat kepada Tuhan. Mereka tidak punya anak. Orang yang hebat ini yang begitu taat kepada Tuhan, ya, pada zamannya mereka dua ini adalah keturunan Imam, itu dari keturunan Harun. Mereka tetap tidak bisa menciptakan anak. Tapi dan di dalam laporan bacaan, kalau Bapak Ibu baca satu perikop dari Injil Lukas pasal 2 ini, Bapak Ibu Saudara, pasal 1 dan pasal 2 ya, kalau mau itu lebih lengkap lagi, itu tidak ada laporan langsung bahwa Zakaria dan Elizabeth ini berdoa untuk minta anak. Tetapi dari ayat yang kita baca ini dapat dipastikan bahwa sesuai diri mereka yang taat kepada Tuhan, yang hidup benar, yang saleh, itu mereka pasti selalu berdoa. Dan mereka selalu melibatkan Tuhan di dalam segala perkara kehidupan mereka. Nah, bisa kita pastikan mereka juga berdoa kepada Tuhan dan meminta anak dari Tuhan. Oleh karena itu ayat 13 mengatakan bahwa dari Lukas pasal 1 ayat 13 ini ya, Bapak Ibu, mengatakan bahwa tetapi malaikat itu berkata kepadanya, kepada Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Jadi mereka juga berdoa kepada Tuhan meminta anak. Nah, Bapak Ibu, yang menarik kalau kita baca kisah-kisah dalam Alkitab ini, ya, saya hanya mengungkapkan tiga saja. Kisah tentang Abraham dan Sarah yang tidak punya anak, lalu Tuhan memberikan anak kepada mereka yaitu Ishak. Kisah mengenai Elkana dan Hana yang tidak bisa punya anak, lalu Tuhan memberikan anak kepada mereka yaitu Samuel. Dan sekarang Zakaria dan Elizabeth di dalam perjanjian baru. Pasangan-pasangan yang saleh, takut akan Tuhan ini, tidak punya anak dan mereka tidak mampu untuk melakukan menciptakan anak, dan semua orang yang ada di sekitar mereka juga tidak bisa memberikannya. Tapi yang menarik adalah firman Tuhan yang kita baca ini mau meneguhkan kita semua bahwa apa yang tidak dapat dilakukan oleh kita manusia dapat dilakukan oleh Tuhan. Pertama-tama dari kisah ini mau mengatakan Tuhan mendengarkan isi hati kita manusia, ya. Tuhan mendengarkan doa kita. Dan Tuhan tahu apa yang kita pengen nih, gitu Bapak Ibu. Saudara-saudara, Tuhan tahu, Dia mendengarkannya. Lalu bagian kita adalah kita perlu tetap tulus dan berserah kepada Tuhan. Ketika apa yang kita pengenin itu belum dikasih oleh Tuhan, kita enggak boleh pudar ketulusannya kepada Tuhan dan keberserahannya kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus tetap setia dan harus tetap benar. Jadi sekalipun Tuhan belum memberikan apa yang ada dalam hati kita, yang kiranya kita saja dengan Tuhan. Kalau saat sekarang ini mungkin satu dunia, bahkan kita satu Indonesia ingin agar COVID ini segera berlalu. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Dan ingat, kita harus tetap di jalan yang benar. Dan yang keempat adalah, Bapak Ibu Saudara, firman ini mau menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan mampu dan Tuhan mau. Jadi Tuhan mampu untuk melakukan hal yang baik untuk kita di luar kemampuan kita, dan Tuhan mau melakukan itu untuk kita. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan mau mendengarkan isi hati kita, keinginan kita, dan Tuhan juga punya kemampuan dan kemauan untuk memberikan yang paling baik untuk kita. Namun bagi kita adalah terus tulus kepada Tuhan, terus bersikap berserah, terus setia kepada Tuhan, dan tetap di jalan Tuhan yang benar. Bapak Ibu, tetap yakin Tuhan sedang menolong kita. Kita hanya tinggal tunggu waktu Tuhan. Bukan hanya untuk COVID ini saja, tapi untuk keluarga kita, pergumulan-pergumulan, penyelesaian perkara-perkara di dalam kehidupan keluarga kita dan juga masyarakat kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, teguhkan kami. Berikan iman yang penuh-penuh di dalam hati kami, di dalam diri kami, untuk tulus
untuk berserah kepada Tuhan. Mampukan kami untuk tetap setia dan tetap benar di jalan Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam masa Advent ini, kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami tahu bahwa masa Advent ini membawa kami untuk mengingat bahwa Tuhan senantiasa peduli kepada kami. Tuhan telah mempersiapkan dan Tuhan telah siapkan juru selamat bagi kami. Juru selamat itu telah ada di tengah-tengah kami. Kiranya kami tabah, kami sabar menanti Tuhan menolong kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.